Hai, teman-teman udah datang ya? Yuk sini. Selamat ulang tahun ya. Ini kado buat Andi. Yuk silakan masuk, Ari, Muti, Joni. Yuk langsung ke kamar aja. Kecium wangi kue nggak? Jadi lapar nih. Dari wanginya aja bisa ketebak kalau kuenya pasti enak. Nyam nyam nyam. Jelas dong, yang bikin kan ibunya Andi. Kalau ibu yang buat, dijamin pasti enak deh. Wah, Andi pintar ya. Ibunya siapa dulu? Oh ya, ngomong-ngomong, hampir aja kue ini nggak jadi. Loh, kenapa? Gini loh ceritanya. Hore, Andi, acara ulang tahun kamu meriah sekali. Kue kamu kayaknya enak deh. Wah, kamarnya dihias segala. Hehehe, ini kan karena dibolehin sama ayah. Tapi tahu nggak, acaranya hampir aja nggak jadi. Tuh, kenapa ya? Gini loh, kemarin aku numpahin air di atas kertas kerja ayah. Nah, aku bingung, ngaku atau enggak ya? Pikir daripada aku nggak tenang, aku ngaku aja. Dimarahin ya udah, emang salah kok. Untung aja aku nggak dimarahin. Sini pesawat Boeing mau mendarat, mohon kosongkan landasan. Ya tumpah. Ya gimana nih? Waduh, kertas kerja ayah kena. Duh, basah banget. Tulisannya jadi gak kebaca. Gimana, Dang? Halo, Andi. Ayah pulang. Aduh, ayah pulang. Aduh, gimana nih? Ngaku gak ya? Wah, kalau nanti ayah marah, gimana dong? Gimana dong? Jangan bohong. Bohong aja. Nah, anak baik pasti jujur. Ayah, gini loh. Tadi Andi main di meja ayah. Terus Enggak sengaja nih ya, gelas ayah kesenggol. Jadinya tumpah nih. Ini kertas-kertas ayah basah. Maafin Andi ya ayah. Andi gak sengaja. Aduh, Andi, lain kali kalau mau main, hati-hati ya. Ayah nggak marah, bener nih. Andi, ayah nggak marah. Kertas kerjaan ayah masih bisa di-print lagi kok. Justru ayah senang, karena Andi jujur ke ayah. Itu yang paling penting. Tapi beneran loh, lain kali hati-hati ya. Terima kasih, ayah. Tau nggak, bohong itu banyak nggak enaknya deh. Berdosa, iya. Nggak tenang karena takut ketahuan, iya. Dan terus nih, kalau ketahuan, bakalan rugi sendiri. Jadi anak yang jujur gampang kok. Asik ulang tahun. Andi, makanan kamu enak banget. Banyak lagi. Tapi jangan bilang sanggup menghabiskan semuanya ya, kayak kemarin. Enggak dong, cukup sekali aja aku jadi pembuang.
Teman-teman, udah pernah minum jus wortel belum? Enak loh. Ih, jus wortel kayak apa rasanya? Aku belum pernah minum tuh. Wah, payah kamu, Ri. Karena jus wortel aja belum pernah minum. Enak loh, kalau aku pernah ngabisin jus wortel 10 gelas loh. Ah, masa sih? Bisa minum 10 gelas sendiri. Ibu, mau jus wortel yang banyak deh. Ini kebetulan ibu nyiapin jus wortel untuk kita semua. Kayaknya ada deh 10 gelas. Silakan diminum. Minum, minum, minum. Minum, minum, minum. Minum, minum, minum. Satu. Minum, minum, minum. Aduh, enak sih. Tapi kalau kebanyakan, ternyata perutku kembung sekali. Padahal belum sampai 5 gelas nih. Makanya, lain kali jangan kegedean omong, Nis. Yuk, kalau ngomong jangan ketinggian. Atau terlalu lebih-lebihkan dong. Ketakuan malu kan. Selamat datang di Pesta Ultah. Duh, kadonya banyak banget. Ada yang besar, ada juga kadonya yang kecil. Hebat ya. Andi, ayo dong dibuka kadonya. Oke, kita buka dari pamanku aja yuk. Katanya, kalau ini oleh-oleh dari Jepang. Apa isinya ya? Hei, lihat robot-robotan. Wow, keren. Bagus banget robot-robotannya. Ini pasti mahal tuh. Kita belum pernah lihat ya kayaknya. Ah, masa sih? Yang seperti ini sih banyak dijual di supermarket. Gak mungkin ah, kata paman. Ini robot-robotan terbaru loh. Yeay, kemarin waktu aku jalan-jalan ke mall, banyak yang jual robot kayak gini. Malah ada yang didiskon sampai murah banget. Ya, 10 ribuan lah. Kalau gak percaya, ya udah. Tendi, jangan didengerin. Mungkin dia iri karena gak punya mainan seperti itu. Aku boleh pinjem ya? Jadi rugi deh. Gara-gara iri, jadi gak bisa main bareng kita deh. Gak usah ngiri dong, kalau teman punya mainan yang lebih bagus, lebih baik main barengan aja. Asik ulang tahun.